Bukan tetengiot. Woi, balik lagi kita. Ya. Kali ini kita mau ngapain? Kita juga mau cuap-cuap tentang cuap-cuap bersaudara masih di sini. Horoskop apa? Kita hari ini bahas tentang sio apa sio? Tuki-taki. Sio kuda. Oke, kita bahas aja langsung ya. Sio kuda tahun 1918, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 2002. Oh, udah lama ya? 12 tahun lah pokoknya. Udah lama lagi, berarti tanggal berapa lagi nih? 2014 yang terakhir ya? Iya. Karakternya pria populer, daya tangkapnya kilat tuh kuda. Pria populer daya tangkap kilat. Sekilas tuh kayak pintar ya. Terus kita lanjut lagi ya karakternya. Mempunyai karisma tersendiri, hangat dan mudah bergaul. Oh, ini yang aku baca tuh gini. Jadi walaupun dia enggak pintar, enggak cantik gitu, tapi dia punya karisma tersendiri yang memancarkan kebahagiaan. Hangat gitu. Dan mudah bergaul, easygoing ya. Sisi negatifnya, wataknya suka berubah-ubah dan semaunya saja. Ya kayak kuda aja sih, kalau enggak digerakkan misalnya kuda di delman itu dia mau kemana-mana. Mau ubah, makanya iya, dikasih kacamata kuda. Semuanya aja. Dan fungsi kacamata kuda itu biar kuda melihat ke depan, bukan bengkok-bengkok ya. Iya. Ingat itu. Ya, sangat mandiri. Ya, bisa mulai bekerja di usia muda. Ya. Jadi dia, aku baca tuh kalau misalnya kayak dia tuh bisa keluar dari rumah. Iya. Keluar dari rumah gitu-gitu. Aku suka kata-kata independen ini. Dia tuh ngebangkang orangnya. Dalam bekerja, ia tidak bisa mengikuti prosedur yang tidak dibuat olehnya. Tuh. Bah. Ngebos kalo padahal dia bawahan kayak mana ya kan? Ngebos. Wah, sio kuda ini luar biasa nih. Aku suka sio kuda. Apa sih, sering bolos kerjanya? Sering mabal. Dalam percintaan, ia adalah orang yang mudah jatuh cinta dan melupakannya juga dengan mudah. Jadi ya gampang aja gitu. Iya, orangnya gampang jatuh cinta dan gampang melupakan. Jadi hati-hati. Bisa-bisa dibilang ini pemain lah. Pemain, gampang. Ia cenderung tak peduli norma yang berlaku dan sering disebut terampil dalam bercinta. Gak peduli tadi, dia mau dibilang, hey, gak bisa laki-laki sama laki-laki di Indonesia. Kalau udah suka dia digasnya terus. Iya. Gitu. Sering disebut sio kuda. Sering disebut playboy atau playgirl. Tapi juga bisa setia terhadap orang yang bisa memahaminya dan tidak mengekang kebebasannya. Oh, dia bisa langgeng sama orang yang nggak ngatur-ngatur dia. Dia nggak suka diatur. Sio kuda tuh nggak suka diatur, pokoknya intinya gitu. Ia senang keramaian dan kebebasan. Itu juga berlaku adil bagi pasangannya. Jadi dia kan suka keramaian kebebasan, dia juga memperlakukan pasangannya, ya udah lo bebas-bebas aja, kamu ini aja, terserah kamu. Ya itulah gitu. Makanya itulah dia kayaknya gampang susah, lupa ya. Gampang lupa nanti nggak cinta. Tapi susah sih gitu kalau kayak gini. Emosinya cepat meledak dan membuat orang di sekitarnya tidak nyaman dan menjauhinya. Tapi dia sifatnya nggak stabil banget ya. Priang, tapi emosinya meledak-meledak itu. Ia suka kehebohan, pakaian parlente, desain warna-warni, dan serta mencolok. Oh, dia senang menjadi pusat perhatian. Cocok anak-anak fashion ya ini ya. Iya, parlente. Parlente. Parlente kalian jangan ganti E jadi O. Repot kita nanti. Kena benet nanti YouTube ini ya. Pasangannya cocok ayam dan anjing. Nah, kalau ayam itu kemarin itu... Kalau ayam itu kemarin itu bodoh ya. Jahat. Kalau anjing itu apa ya karakternya kemarin ya. Udah kita bahas juga anjing. Iya, anjing udah dibahas. Kalau anjing itu ramah banget. Iya, anjing itu ramah banget. Anjing itu bagus banget. Dia tuh jiwa sosialnya tinggi, berlaku adil gitu. Gitulah kira-kira. Terus profesi yang cocok, politikus, pedagang, atlet, astrolog, pengusaha. Iya sih, enggak ada yang diatur sini. Pengusaha enggak diatur, atlet pun kan ya dikasih doang. Gini ya, suka dia berimprovisasi, pedagang, politikus, nah ini politikus yang suka makan uang rakyat ini, tapi anjing itu cocok jadi politikus kan anjing jadi politikus karena dia ramah baik, tapi cocok sama ini. Masalahnya sama, berarti ini saling politikus mengingatkan, yang berbeda. Saling mengingatkan politikus yang berbeda gitu. Nah, jadi itulah kira-kira semuanya.
tentang siu kuda. Nah, kalau bahas siu kuda, kalau positifnya apa ya siu kuda tadi ya positifnya? Periang, punya karisma. Jadi dia bisa memancarkan kebahagiaan. Mau terlepas dari orangnya mau jelek, mau cakep. Iya, dia punya karisma tersendiri. Mau pintar, mau bodoh, dia punya karismanya sendiri. Yep. Dan itu positif banget sih, karena karisma itu bisa menganggap apa ya, orang lain tuh ngelihat kita tuh beda gitu. Iya, gitu. Biarpun kita padahal enggak cantik, enggak cakep loh gitu. Apalagi kalau dia cakep, siu kuda terus cakep, dia. Waduh. Tapi bahaya, soalnya playboy sama playgirl. Nah, itu positifnya. Kalau negatifnya tadi banyak ya. Iya, banyak. Siu kuda. Negatif. Pokoknya siu kuda harus pakai kacamata kuda biar enggak kemana-mana. Iya sih, harus jalan lurus. Pokoknya terus. Orang-orang yang siu kuda. Iya sih. Harus diatur kayaknya membangkang. Dia tuh harus sama pasangan yang bisa diatur juga, iya jadi ini. Tuh demi cinta dia bisa keluar tinggalin orang, soalnya dia nggak suka norma-norma adat gitu. Nah itulah siu kuda gitu, kalau ya. Kalian siu kuda terus kalian merasa benar, oh iya gue tuh emang nggak suka nurutin kata-kata orang, kalian komen atau kalian like ya, atau komentar-komentar kita mungkin ada yang salah atau nggak sesuai dengan kalian, bisa juga komen aja atau kalian dislike. Iya, dislike janganlah juga. Kalian dislike ugas kalian nanti nggak apa-apa dislike, tapi ntar komen di bawahnya oh yang dislike aku gitu, jadi kami tahu, makasih ya gitu, jadi kami tahu yang dislike itu kawan apa lawan. Oke. Nah gitulah palingnya. Kalau kalian mau lihat-lihat yang lainnya juga banyak, ada traveling, iya, ada sport, ada kita cuap-cuap, ada kita cuap-cuap ada tentang kita... masalah-masalah terkini ya, iya, anak zaman now gitu ya. Iya, tentang percintaan, ada kita masa-masa, ada kita juga jadi ini apa pengisi suara, ada, kayak animasi, ada nail storytelling, iya, ada nyanyi oh, itu, juga. Itu bukan kita sponsor itu ya, maaf ya, itu bukan kita. Yang iya. Kita pengisi suara animasi itu bukan kita itu, maaf ya, itu sponsor. Oh, iya. Tolonglah dibedakan ya. Oh, iya, itu sponsor. Kalau kita berbicara mengenai sponsor, sponsor kita tuh masih ada tiga cuman dua perusahaan. Ada satu perusahaan ada ngasih dua sponsor itu Bujang Laut Lepas Landas sama Bujang Laut Terbang Tinggi. Nah kalau kalian mau lihat itu pun bagus-bagus. Di Bujang Laut Lepas Landas dan banyak lah pokoknya di situ bahas tentang terapi realitas. Episode kita hidup, udah 100 banyak. Pokoknya ya scroll ke bawah yang banyak. Scroll aja ke bawah. Oke. Okay. Di sponsor itu juga banyak dibahas di situ. Wah, keren lah pokoknya. Paling gitu aja. Tetap kalian jangan lupa tonton dari awal sampai akhir. Subscribe, loncengnya nyalain biar selalu dapat update dari kita. Di like, di komen, di share. Oke. Okay? Awas kalian kalau enggak ya. Paling gitu aja. Thank you. Terima kasih ya, terus.